Heavy Worlds gue, gue entuknya itu kondi dong gak sih? Itu Shopee, Aku Laku, apa... Tokopedia? Tokopedia. Ini kan udah tanggung jawab loh ini. Lu kan rumornya persis dulu. Kalau naik Liga 1 katanya mau nganu Maroka. Bener ya? Dan Instagramnya dihapus sih. Oh iya. Karena kasus apa, ada berita-berita. Berita miring kemarin ya. Akhirnya Wales. Orang lagi Wales serana jenenge. Akhirnya Marukawa. Dia lagi saya baca, saya jemput karena tadi malam dia ada sesuatu. Di Sandria di Surabaya enggak boleh pulang Semarang. Nah, iki sing wis tau mbok buli. Ben 6 sasi ya? Ora cintolong sasi ya? 3 bulan ini lah orang yang kalian bully akhirnya saya pertemukan di sini. Iya. Jenengmu siapa aku lali? Tobi. Nah, jenengku Agi. Ya, pasti kalian sudah tahu toh. Inilah agennya Wales. Dia ternyata tuh orang Semarang. Nih, itu, Pak. Semarang. Semarang ngendi? Ono lah. Daerah Semarang Barat lah pokoknya kota. Lho ora apa-apa, ora mungkin digeruduk kok yen saiki wis mungkin ora mungkin digeruduk yen wingi digeruduk. Iya. Jaminane iki ya. Mas Tobi, Mas Bro. Nang ngalian. Oh, ngalian. Oh, Panglima. Panglima ngalian. Bolone komeng ya. Bolone komeng Panglima. Panser meneh. Wis. Ngacak-acakan karena dari tadi malam. Wah, perjalanan yang sangat melelahkan. Melelahkan, suara kontak sampai suara lente. Akhirnya jam berapa kamu datang ke sini? Jam 8 isuk. Jam 8 pagi baru sampai Semarang. Goro-goro Marukawa. Marukawa FC tok iki. Nah, goro-goro Marukawa cekok ning Semarang. Iya, sih. Sampai Marukawa sih. Iya. Kowe nduwe angen-angen dadi agen iki piye to? Kan ngerti sampean. Biyen ki aku kuwi. Wong pen-penan. Karo iki. Kamusi. Kick season the PLS ngene. Pang. Kendi soal ngono kuwi. Terus ya ngerti-ngerti kan biyen pengen yang babal tapi lagi jadi main babal lah. Padha aku berarti beto nasib. Beto jalan. Nah, aku akhirnya entuk koneksi lah wong ngono intine wong jowo go kuwi yakin wae bahasamu ngeri, bahasa Inggrismu, bahasa asingmu ngeri. Terus gue so marketing kalau nih ngono bacaannya bi orang ada kontak kok kenal aja orang siji salah siji coach yang berpengaruh nih ini coach asing saya kirim persib bong ini sebutlah di si mawar lah Robert cahe Arbet Robert ini oh pelatih persib ayah mantannya Arema gitu mantannya PSM Arema gue kira-kira saya kape kenal kape sampai saiki PSIS di kota aku dewe, tapi Kerry kenal deh. Orang PSIS yang pertama tak dol pemain ini. Dewi. Persela sih. Oh Persela sih. Lu nggak dol coba main? Wasitan Brando kan. Kalingan. Alex Gonzalez. Basis promosi ini. Promosi burung toh. Tiga dua terakhir toh. Oh iya, pemain gue lah. Burung ono. Pemain gue pertama yang Semarang sampai saya gitu. Jonathan. Kantilana nomor 10. Setelah tahun gak aku meja berpanjang orang tahun mana jadi 5 tahun boleh bocoran ini langsung tepakin lagi ya, berarti yang wingi apa jenisnya yang resah yang resah Jonathan piye piye Mas Agen aman 2 tahun yang gini Ian kan teko kuwi yen lho Coach Ian saya ini petah dari Wong Semarang udah KTP dari Wong Development suwi nih ini tap diperpanjang mana kontrak kon diperbantukan neng development aman kape ini biar orang ini menang ya mas jobi jobin cungnya lo udah nggak tak pakai nih pecel lo dan is fish lele fish lele ikan lele tak ada akhirnya betah yang ini mbak Ridwan waduh lumayan gajinya gede saya gitu saya gitu kontrak mana setahun tuh? Iya setahun wah, bisa ngeri lu gede tuh kalau senior? Enggak
Angane petak apa? Lah iya kadene. Berarti tugas sampean apa? Golek bojo ning kene. Wis kok karo ndoro-ndoro sing gelem. Dene selerane biasa. Iya, iya. Ora ora seneng sing lencir-lencir, sing lemu-lemu seneng. Ha iya. Oh, boleh. Oh, berawal dari Coach Rene Albert ya. Iya. Terus yo sing kenal aku pertama. Sing sing nganggo pertama Coach Aji memang. Oh, sing pertama. Apa sih ini? Kau lulusan apa terus? Aku S1 ku neng Undi akuntansi. Oh, akuntansi? Padahal hitung hitungan duit ya sini. Iya, memang makanya pintar dengan duit kan. S2 ini neng Unisula. Oh S2. Aku S3. Iya lah. SMP SMA. Ya gue jadi dulu sekolah jadi agen jo malahan. Suka duka jadi agen. Wei berarti berapa tahun? Katrone usung olas. Bolos sih 4 tahun. Nembe ya berarti ya? Nembe lagi wae. Wingi-wingi sakrone olas ya. Yo wis nang Jakarta sih tapi pen-penan ngono kuwi. Hobi sih. Hobi ya. Heeh. Olas. Suka dukane apa, Bos? Yo kuwi, sukane. Sukane tetep duwe tetep, Bro. Duit ya. Cuan. Nomor 1 tetep cuan. Terus koneksi akeh. Babelan iki dunyane iki, dadi iki dunia babel iki sih. Apa cilik mas, jadi saat dunia ini aku sok ngontek koyo pemain-pemain gede untuk aksesnya langsung apa ngontek-ngontek koyo misalnya ke Neymar, ngontek-ngontek Neymar, kyu iso ngono lho. Jadi agen gue dan dunia gue lagi nak elek jeneng elek cici, elek ngapain, api siap kan lho terpublikasi langsung cepet, iki agen, iki agen, agen pemain Indonesia kan medianya ngeri. Jadi ini jenengku ini wong-wong Eropa, wong-wong Amerika, pemain-pemain gede ngerti orang agen Indonesia jenisnya lagi ya cuma tahu-tahu aja, atau kenal kan dunia sepak bola sempit sampai Asia pun mau menewo, sampai Asia kalau Indonesia mana kui terus internet nambah relasi lah kui nambah relasi, nambah pengetahuan juga ngerti kemudian nonton bal Indonesia ki yang coba kok ini elek banget oh ternyata jeruk ini on api on intrik ya Liga Indonesia, Liga Indonesia ya Liga Indonesia tidak offset, lepas dari itu ya yopi offset kowe ora upset ngono ngono lah penalti gak penalti ngono ngono lah pemain wasitnya top ya. Pemainmu berarti ana piro bos sing asing musim iki 20 paling akeh Liga 1 kabeh ya Liga 1 sing lokal ono akeh kok Liga 0 Liga 3 pas biji lokale berarti total anakmu piro musim iki ya musim iki lokale ono sekitar 15 yo 35an lah 35 tapi paling akeh yang asing emang asik ki musim iki gak rak itu Marukawa ya Marukawa itu ana Persebaya asine iki nang Semarang ya nang lolos tau oh ngapi dhewe kayak karo Kantilana terus Persebaya ana Taisi karo Gregson Persik papat-papate Kediri Persiraja papat-papate Persita loro Sleman siji Bandung Persib Bandung siji Persela loro loro sih komen KP itu teman-teman yang semua ya oke ya berarti ya Borneo ini dikali rong emping ya lumayan mobilmu lagi apa? Udah kena melaku iya gede belum ya numpak aplikasi aku bayar duitnya gue bayar pinjol cek duyan cong yang ya harus naik balik Semarang gue lagi es dibucur dong deh ya harus dua anak sih Ji oh ya harus berarti foto bi aku. Iya, sepantaran ya. Angkatane lulusnya tahun piro? Aku lali yo, ben sekolah kita anggo hiburan kok, Bos. Padha. Sekolah anggo hiburan, gue relasi to. Yang penting kancane oke sekolah. Oh iya iya. Ora butuh pinter-pinter. Semane? Loyola. Serius? SMK aku Loyola. SMA-ne Loyola Karangayu lho. Aku di mantan wong Loyola. Karangayu. Loyola. Loyolawe. Ronggolawe. Loyolawe. Berarti Ici sering oh, satrian oh, Amarsih. SMP-ne? Polas. Oh, aku SMP-ne sing Satria. Iki temu kangen jenenge. Temu kangen. Jadi sekolahnya ning ndi-ndi malah ngomongke sekolah sih. Iya, kan ini apa tuh sebagai pelecut kalian. Urung karuan wong sing duwe hobi tapi
orang tersalur neng hobi tapi di lain hobi ayo. Tapi malah tapi tetap neng hobi gitu loh. Benar. Jadi pas hobi kan main pengen jadi pemain bola so. Aku seleksi PSS Junior min. Saya lagi jadi pentolan supporter. Orang mendadak lah ya. Ditake. Cokah gue aku. Yang orang tak kau ya rantau sih terbas. Lah kui dukane yo, mau kan suka to, Bro. Dukane kui sing gak seneng siji yang pertama pemain asing kadang-kadang ono sing rewel. Heeh. Ini budayane beda to. Terutama boleh cita. Oh, itu juga apa sih? Dulu tuh sama sih kalau ibaratnya kak, memang ya pemain-pemain asing tuh ya mungkin ya ora rasis ya antara kulit putih dan kulit hitam itu ada perbedaan ya. Betul. Apa jenenge kayak teman-teman pemain asing yang warna kulitnya agak gelap itu biasanya kalau dia naik sedikit pamornya mesti rewel ya. Rewel. Lalu A B C D E ngeri. Terus karo wong Latin beda, Amerika Latin Brasil. Wah, beda bener. Yo modok dhuwur sih. Tapi masalah bahasa, Bos. Kan kan anggone bahasa Inggris. Lah kadang kalau dia kan antara kan kan biasanya bahasanya beda-beda kayak Portugis. Ono beberapa pemain asing sing bahasa Inggris rapi. Ya aku terpaksa sinau bahasa Portugal, bahasa Spanyol sih siti-siti. Kok YouTube. Seko opo wae sih sebenarnya. Oh iya tak. Iso di wae kuwi siji nomor siji dukane kuwi sing nomor loro yen nek diserang netizen dan reporter mah benar ini. Ya. Dan kamu satu-satunya agen sing lumayan aktif lho nang nggo sosmed lho. Aku lagi mandek kowe. Lah kok malah mandek? Kalah mbek. Wis. Kacau. Wis ora jatan tok malah saya iki yo. Pemainnya apik ra ono sing ngomong ning komentar kuwi. Tapi nek pemainnya lek dikomeni bangsat. Meh tak kok. Nggih. Soal perekrutan pemain asing kaya wis iki bali sak wingi ya, Mbak. Ben do ngerti. Heeh, ben do ngerti sih. Heeh. Well, Wolves, Chevy Wolves kuwi kowe entuke tekan ndi to, Mas? Teko Shopee apa? Iki wong ngene iki. Kok iso noti, mono ti. Rene. Buri. Kuwi entuke teko Shopee. Aku laku apa Tokopedia? Tokopedia. Iki kan kudu tanggung jawab lho iki. Iki soalnya Chevy Wolves iki menjadi ikon yang membuat nama PSS tuh naik melejit. Iya. Nama saya melejit juga. Melejit juga. Yeah. Berkat Chevy Wolves. Oh, Chevy Wolves itu orang elek asli nih. Orang elek. Cuma rada kurang apik. Meski. Jadi aku pertama kan aku duit tim. Aku duit tim di sini wong songo lah. Ya boleh-boleh. Konek komunikasi mbak scouting nih. Kono nih luar negeri. Nemu iki mau ngiki ngirim dia ono video di bos ngono to itine mana api kok ora cuma dene sih akeh cuma tak kirimi nah tak seleksi sih biasanya toko caca kan ngomong lima jeneng lah katakanlah striker saya apa bosnya jual PSS jual striker budgetnya semene oke tak kurang sih malah ngapik lima kita kok Adi siji toko Wayu siji gini lima tak seleksi apa nah bos just lima lagi saya dipilih karo PSS ya wong isi wong iki bos tapi pasti bos ngomong ini bos yes ngomong ini Mas, kalau trial dulu bisa enggak? Kalau karena kita takut. Iya. Yeah. Aku setuju buat trial. Tapi pemainnya orang gelum ya, orang gelum. Main orang gelum, orang gelum tenang. Padahal lagi posisinya aku yang ada ini. Lalu suwi gak main. Mendingan dari trial saya. Tapi pemainnya orang gelum lebih. Terus gak bisa salahkan juga PSS. Karena transfer windows yang kedua ya, mau apa itu? Bener, apa? Nek main trial mau kapan? Maksudnya tapi aku aslinya wes tau juga ada nih lho, wes tau dijujui masalah video ini was itu lho dari hampir 2 bulan sebelumnya tau itu sebelum kompetisi putaran pertama berakhiran antara 1 bulan atau 2 bulan pokoknya itu ya selepas Ian tau, bar Ian perkenalan itu terus beberapa minggu itu Javi World itu aku dijujui mas gitu lah api tenang pura aku ngono lagi di trial sih gitu yowis lah aku yang jenengi kita sebagai supporter kan ya raso nganu tugasnya dukung ngeritik karo yang bayari pemain ora iso bos ngono nah kembali lagi ning bos kuwi terus akhirnya piye kok terus bos kuwi dadi kontrak iki piye nah kan tak kei 5 bulan itu di siji ya tanya enggak bisa gimana ya pokoknya bingung akhirnya Pak Yoyo ngelawan Imran kalau tim pelatih pas kuwi mereka setuju nih karo bos nah itu juga sudah diomongkan sama
Mas Lilu waktu di podcast kemarin, ya, ya, kan perekrutan pemain itu kan enggak lah, masa gue yang sing ngei apa sing tuku manajemen atau sing milih manajemen gue disalahke gitu kan. Kalau di PSS kan memang apa namanya kemarin Mas Lilu ngomong itu kan sesuai kesepakatan tim pelatih gitu. Pelatih oke ya kita bayar gitu. Padahal kan yang limo iki ono sing ngrapik teko dekne nasi ne. Tapi kan aku lek iso ngomong Pak siapa siapa. Ono limo iki mah. Iki Pak, iki Pak, iki Pak. Lah kowe iki sapa? Preferensi. Tapi pala ora jadi limo kan sing dibeli siji padahal sing menurutku sing iki iki rapi katakanlah ngono. Tapi kan aku lek iso ngomong kirapi kirapi tetap kabeh kan keputusan yang manajemen yeah. Jadi langsung salah saling menyalahkan ya orang intinya betul-betul blunder itu deh mana betul-betul iki iki orang iki orang iki yang pengen iki ini apa iki ini iki ini ya cantum je itu tak kabur lagi tapi sudah selepas dari Jeff Wells sekarang dia karena dia warga Semarang juga cinta PSS loh, akhirnya dikasihlah Jesse Margawa walaupun regane larang larang lah. Best player Liga 1 loh, pemain terbaik Liga 1 semusim gitu. Sing nawar teko 18 tim. Sebetulnya sing nawar ya sing minat ya Persija, Borneo, Bayangkara, Rans, Persis, Persebaya pengen stay, Persib, hampir semuanya lah, hampir semua, hampir Persib, semua, Persib Bandung, hampir semua tim hampir di Indonesia ya. Sleman akhirnya Semarang, 10 iki. Tapi pertama kali saya nawar jadi Persis. Nah, pertama. Dulu kan rumornya Persis dulu, begitu Persis atau Persis Solo naik Liga 1 katanya mau nganu Marco. Bener ya pertama bener. Kali ya. Nah, Persis Borneo antara aku loro. Akhirnya karena faktor U. Ya U ya eh toh. Kan persis kan pernah ono rumor sing mumpet gitu. Oh, masih mumpet. Sing Instagram itu aku sih. Oh iya. Karena kasus apa ono berita-berita. Berita miring kemarin ya. Langsung sembunyi kabeh toh. Hilang. Orang moyo close contact. Bukan mas pendek cek kontakan tapi rak bahas kuwi mah. Ora bahas. Bahas itu. Tak pemain lain malah striker ini tak tekoni iki. Ngimpi kenapa aku tak kayak deadline sampai mas manajemen Persis Solo atau nih memang iki ora iki masih menegas tapi oke kan respon oke terus Bayangkara mau ya paling cukup Bayangkara sorry beran saingan emang Bayangkara berapa nih oke pergi tetap aku memang aku ke Semarang tapi kan kudu profesional kayak seorang anu kalau aku kudu ning Semarang kok malah sebenarnya kanggu kabeh aku kredibilitas. Akhirnya tiba-tiba mak klunting ngono sing WhatsApp mas kawa-kawa piro Pak Yoyo iki guyon opo ra iki kan sang ngerti ku ya kan rumore kan PSS kiri ditelepon jangan main-main lu sesok Pak Anto serius tenar ABCD lu serius nih Pak lu serius ini kalau perlu sekarang tanda tangan DP sekarang serius Pak iya berapa minta wah ini gajinya lancar tau Pak yuk lancar ngece apa diulung yuk ngece ya Pak bentar ya ngomong Taisi ini pertama gifti PSIS PSIS kita orang tim gede deh maksudnya kalau sebenarnya Pak Persib sebaya beda saya orang sing top fan tim api tapi orang sing top terus emang iso emang sih fasilitasnya dan uang-uangnya itu tak jelas ke gini aku mau ke Semarang tak rayu A, B, C, D, E, E dan duitnya B oke, mereka memang bayar semuanya tak pertimbang ini oke, aku ngajak ke penawaran nih Pak Yoyok semuanya terus nego ini ngono deal semuanya langsung menit akhir, last minute sebelum dia ke selesai apa sebelum dia kesini lah ini nih. Tapi memang kontraknya kan sudah selesai. Sudah selesai kemarin 31. Tapi memang Persibaya tidak apa namanya tidak ada komunikasi untuk mempertahankan. Sudah ada. Nelpon mas, gimana? Tapi Marukawanya yang pertama Marukawa memang pengen tangan baru. Kedua memang pengen apa ya? Nggak mau di zona nyaman Persibaya terus gitu. Oh refresh. Ini kan pasti terlalu di dewa, terlalu di legend lah. Oke. Akhirnya dia gak keluar nilai kita kalau dia pas banyak jalan umpir orang itu
Tapi nek tekone klub liyo metu regone. Penjuru piro? Spesialis ya, piro semene. Pas bayar tekon, bosilah. Kok wis aras-arasan lho bahasane. Ya itu urusan pemain ya. Urusan pemain. Kalau kita jadi agen kan yo wis yo karepe apa terserah pemainnya juga ya posisinya ya. Enggak mungkin dia maksa semain sopok kowe pelaku. Bener. Wis ini mesti bayar wae lah iso. Kan ngono. Oke, Tesi tapi berarti memang Tesi yang ingin kesini gitu. Ingin kesini terus tambah menek, mau lagi cek mau tukar 50% 80% sampai 100% ini pas aku cerita pas aku beritanya Pratama Arhan yang Tokyo ini ngaruh dia nge-repost loh atau lagi pemain PSGS jadi pas aku bilang congrats join Tokyo Verdy pemain terus dia ngerapun-rapun dulu kok PSGS bisa ngini aku jelas ke kerjasama dengan Tokyo Verdy saya suka main friendly yang ngono kawan Tokyo Verdy ini perencanaannya wih serius bro kok jangan nambah berarti hubungannya kalau Jepang api tambah senang gitu. Gitu ya. Akhirnya jadi 100% keputusannya. Nah itu gitu bosku, walaupun akhirnya kamu semalam disekap ya. Orang disekap sih di apa sih ini tidak boleh pulang ke Semarang dulu ya, ada acara lah, ada acara yang mungkin salah paham atau gimana ya, itulah pokoknya ya intrik, tapi itu ya memang ya apa ya, caranya menjadi hal yang menjadi hal baru ya buat jadingan ya. Kok sampai segininya supporter itu mencintai sebuah pemain gitu ya. Iya, posisinya. Pol. Maksudnya baru sadar yuk, berarti dinamikannya sepak bola ngeri. Dan bangga toh, gue yang jadi agen yang Tesi Marukawa toh. Bangga sih. Maksudnya pemainmu sampai digundeli be supporter orang sampai untuk balik ke Semarang gitu. Iya. Walaupun gue derdek ya nen posisinya. Sampai lagi. Sampai lagi derdek nen. Kece kami gilanin dia. Ngeri. Oh, apa mana lagi bro? Agen Indonesia yang lokalan oke okay, ya? Iya oke. Okay. Lokalan ki? Lokal dan maksudnya warga Indonesia kayak kan maksudnya lokal tapi sing nggo ni pemain asing gitu loh. Aku baru. Aku nah. Budi Mas Muli. Muli kan lokal, orang asing dia lokal. Oh, dia malah condongnya di lokal timnas oh ya. Talas kan asing. Soalnya akeh sih cuma ora sampai wong 10, ora sampai wong 10 bener. Banyak kan di belakang layar. Banyak di belakang layar ya. Nah, cuma cici sing nang belakangnya aku. Kuwi to. Dia nak pusat kok. Agen sing pansos. Agen sing pansos iki to. Wingi sempat dikritik, bolos ngegolke tapi kalah dia nabet. Baru ora update naik, kan gak teli. Ora mau golke yo. Iki to. Kakak. Ora lagi wes apa wes terus saiki ndi wes balike. Wes ning Jakarta. Oh melu Persija. Oh wes. Enggak dari sini. Sini kan metu. Mas, aku jenenge yo aku termasuk bangga sih dadi warga Semarang juga, apalagi jenengan kan warga Semarang. Ya, sama-sama. Seng apa jenenge? Yo cek nom. Dan saran gue teman-teman ben iso koyo jenengan piye? Ojo mau saya nang gua ke. Ora, maksudnya kan asu ge ake mangan ok yo. Mangga teli deh bener. Bener mbok buli, bener asline bener ayo. Gak teli. Tapi yo bener asline nono saingane yo. Koyo aku nono saingane ngelu dah ngelu lho ya. Ngelu. Iya 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 ngelu ya. Maksudnya motivasi maksudnya ben kan jenengan ora membayangkan toh bisa seperti ini kan tidak pernah membayangkan gitu. Aku pengen jadi vokalis. No, aja jadi vokalis bener kono wae vokalis aku. Vokalis aku. Motivasi lah biar menjadi seperti ini. Apa kudu bahasa Inggris yang pintar atau piye gitu nih. Saiki zaman teknologi toh, digital marketing penting. Terus nomor siji memang asing, apa bahasa asing nomor siji. Saiki nek zamanku pas zaman SMP siapa aku iso bahasa Inggris dhewe sak kelas lho, paling pinter. Dene koyo wong sing unik kuwi. Kok aku pinter bahasa Inggris ya, sejaman sampe sempat. Tapi saiki wis ora koyo ngono meneh. Saiki tak SMA iki 90% iso bahasa Inggris kabeh. YouTube kuwi ya. Oh, asing asing duk, malah duk kem Inggris kabeh. Heeh, saiki kem Inggris. Saiki kem artinya apa? Berarti kan akeh wong sing pinter bahasa Inggris melek. Artinya mereka iki tinggal salah lagi tinggal gimana buat networking-e kemauannya. Dan nomor satu nomor yang paling penting passion sih. Passion. Passion ya, passionnya. Kemarin bal menunggu. Terus modal
nekat, nekat kudu nekat. Nekat kudu nekat to. Mbope carane wani ngono ya. Wis tablek kowe. Aja pokoke ninggalke zona nyaman lah. Aja isin. Aja isin. Mau melangkah kok man ya untuk melangkah menjadi bayi. Mulai terkenal koyo iki Mas iki. Iki yang terkenal. Aku dur ngintil tok. Iso iso ngeri. Kok main top lah. Ya karena dia sebentar lagi juga mau nego. Iki tim yang main nego berarti ya. Luli. Waduh. Nek oh iya. Kemarin juga katanya ditawar sini. Terus. Sukses buat jenengan ya, Mas. Aku so ajari apa? Yo dadi akhir. Ojo. Tak Liga 3 weh. Oh nek lokal tak ajari. Heeh, Liga 3 juga. Duitnya oke. Mafiane kan oke. Pemain lokal Liga 3 Mas. Ala-ala sak pemain kuwi sumulan 2 juta lho. Lho, sak pemain. Lho kuwi. 2 juta. Sampeyan ora kerja. Ora kerja. Ora kesel. Ora melu latihan. Panasan. Sesasi 2000. Sak pemain. Sak pemain. Yen kuwi 10. 20 tok kuwi. Liga 3. Bojomu akeh. Oke bos. Oke cuman. Ya cuman. Yes. Jangan lupa follow IG-mu po. Follow. Ya niki wes nyaman wesan. Paling Surabaya tro sing kan kok. Tak buka komennya ora iki. Buka to komennya to. Aki karesi pokoknya. Engko di lebokke karo. Heeh. Oke, see you.